Aktor Kalkan Sopan Sopian sudah lama berpulang ke pangkuan ilahi. Meski begitu, sosoknya tetap dan selalu dirindukan sang istri, Widyawati. Ditemui di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Widyawati mengungkapkan sosok almarhum suaminya sudah melekat di hatinya. Terlalu banyak momen yang mengingatkan ke almarhum suami. Bila sedang dilanda rindu berat, artis senior ini selalu menyempatkan diri mengunjungi makam suaminya. Doa-doa untuk almarhum suami dan orang tercinta yang telah tiada juga dipanjatkan oleh Widyawati. Pastinya lah, yang pasti setiap pagi selalu mendoakan orang tua dan almarhum. Ada hari-hari tertentu kah atau hari Jumat misalnya? Enggak, tidak. Kadang-kadang tiba-tiba saya pengen sekali ke makam, pergi. Itu perasaan apa, Bunda? Perasaan apa kepengen banget itu? Apa udah lama nggak pernah ke sana atau gimana? Nggak tahu, ada aja, kepingin aja gitu. Apa itu emang mimpi atau apa pernah? Enggak sih, cuma ada rasa. Kangen udah lama gitu ya, nggak ini. Meskipun sebetulnya doa itu kan di mana saja, tidak harus di makam. Tapi kepingin aja gitu melihat makamnya. Jadi ya, kita laksanakan kalau memang ada keinginan untuk.